Tribunal sekira 45 anggota DPRD Ponorogo 2024-2029 resmi dilantik pada Minggu 1 September 2024 pagi hingga siang. Dari 45 anggota tersebut ada 11 wajah baru. Diketahui pelantikan anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029 ini awalnya dimulai dengan pemberhentian anggota DPRD Ponorogo periode 2019-2024. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Pramita Kusumaningrum, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila, benar sekali bahwa 45 anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029 resmi dilantik pada Minggu 1 September 2024 kemarin. Dari 45 anggota tersebut ada 11 wajah baru. Pelantikan anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029 ini diawali dengan pemberhentian anggota DPRD Ponorogo 2019-2024. Kemudian Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD Ponorogo Joko Waskito membacakan salinan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 100.33.1/771/KPTS/011.2/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo 2024-2029. Setelahnya pelantikan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Dr. Rimdan, Dr. Rimdan. Ketua PN Ponorogo Rimdan memandu pengambilan sumpah jabatan 45 wakil rakyat terpilih. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2019-2024 Sunarto secara simbolis menyerahkan palu sidang kepada Ketua sementara DPRD Kabupaten Ponorogo yaitu Dwi Agus Prayitno. Secara simbolis Sunarto menyerahkan palu sidang kepada Kang Wi, sapaan akrab Dwi Agus Prayitno. Kang Wi menyebutkan setelah dilantik tentu kerja yang paling dekat adalah mempersiapkan alat kelengkapan fraksi dan pimpinan definitif. Selain itu, kemarin ada momen-momen yang tertangkap ketika saya di lokasi, yaitu ada anggota dewan yang saat tiba di lokasi dengan menggunakan Vespa ya, berwarna biru. Dia adalah dari Partai Golongan Karya, yaitu Ayatullah Ali Sariati. Dia merupakan adik wakil bupati Trenggalek. Saat saya tanya kenapa dia memilih datang ke DPRD dengan menggunakan Vespa, dia mengaku bahwa memang hobinya adalah bervespa. Dia saat Vespa yang digunakan itu pun dia gunakan saat kuliah dulu, sehingga dia ingin ketika di DPRD dia akan nilai-nilai saat kuliah, saat organisasi untuk kemanusiaan. Selain itu juga ada momen yang lain yaitu Burhanuddin, anggota DPRD Ponorogo. Burhanuddin saat dilantik harus menggunakan kursi roda. Dia mengucap sumpah dan janji jabatan DPRD Ponorogo dengan di atas kursi roda. Itu karena Burhanuddin yang merupakan dari Partai Amanah Nasional sakit. Rekan sejawatnya Puriono mengaku bahwa Burhanuddin sakit setelah 2 hari. Namun untuk sumpah jabatan harus datang. Jadi mau tidak mau dia Burhanuddin pamit atau izin kepada dokter yang merawatnya untuk bisa menghadiri sumpah jabatan anggota DPRD Ponorogo tersebut dan diizinkan. Saat pantau saya di lokasi Burhanuddin didampingi oleh 2 tenaga medis, dia juga menggunakan selang bantuan pernafasan. Selain Burhanuddin, juga ada momen lain di mana bapak dan anak dilantik bersama, namun beda partai satu dapil. Adalah Sukirno dari Partai Nasdem, dan anaknya adalah Elvis Wibisono dari Partai Demokrat. Ketika Elvis Wibisono saya wawancara, dia mengaku memang baru pertama kali menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk Sukirno sendiri adalah politikus kawakan di Kabupaten Ponorogo. Untuk Sukirno mulai menjadi anggota Dewan Ponorogo mulai dari 2004. Saat itu dia di Golkar. Kemudian pada 2019 dia berpindah partai di Nasdem. Dan sampai saat ini ya di Nasdem. Sedangkan Elvis Wibisono sendiri
yaitu berada di Partai Demokrat. Elvis menjelaskan bahwa memang darahnya adalah darah politik, sehingga dia ingin mengikuti jejak bapaknya, Soekarno. Ketika dia mengaku bahwa mulai dari 2000, 2004 telah membantu Soekarno untuk berkontestasi, sehingga pada tahun 2009 dia masuk ke Partai Golkar, dan 2019 lalu dia pindah Partai Nasdem, namun 2024 dia pindah Partai Demokrat dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo bersama dengan Soekarno. Sementara itu ada 45 anggota DPRD Ponorogo yang dilantik, mulai dari fraksi partai, mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, ada Suhari yang merupakan dapil satu, kemudian adalah Tri Suryati yang juga merupakan dapil satu, itu adalah wajah baru, kemudian ada Dwi Agus Prayitno, Prayitno dapil dua, kemudian adalah Victor Rubianto dapil tiga, Sasmono Yudi Hartano itu dapil empat yang merupakan wajah baru, ada Mahfud Arifin dapil lima, Mas Dudi dapil 6, Mujiatin dapil 6. Kemudian PDI Perjuangan, ada Agus Prianto dapil 1, ada Evi Dwitasari dapil 2, ada Rel Yanda Soleka Wijayanti dapil 3, Siswandi dapil 4 yang merupakan wajah baru, kemudian Teguh Pujianto yang merupakan dapil 4, kemudian Sunyoto dapil 5 yang merupakan wajah baru, dan ada Prianto dapil 6 yang merupakan wajah baru. Kemudian dari Partai Nasdem ada 7 kursi, ada Mukhlisur Romdhoni dapil 1, Sukirno dapil 2, Agus Subiantoro dapil 3, Pamuji dapil 4, kemudian Agus Mustofa Latif dapil 5, Sunarko dapil 6, dan Isnaini dapil 6. Kemudian dari Partai Gerindra ada rival Bayu Aji Prambodo yang merupakan wajah baru, dia berasal dari dapil 1, kemudian Eko Retno Setiani dapil 2, ada Ani Suharti dapil 3, ada Mulyono dapil 4, ada Gufron Ridro dapil 5, dan Imam Mustafa dapil 6. Dari Partai Golkar ada Muhammad Komarudin dapil 2, Ayatullah Ali Sariati dapil 3 yang merupakan wajah baru, Eko Priyo Utomo dapil 4, Katerni dapil 5, Murianto dapil 6. Kemudian ada Partai Demokrat ada Agus Suwito dapil 1, Elvis Wibisono dapil 2 yang merupakan wajah baru, Binti Rahmawati dapil 3, Widodo dapil 4, dan Yuliani dapil 5 yang juga merupakan wajah baru. Kemudian ada PKS, yaitu ada Christine Heri Purwanti dapil 1, kemudian di dapil 2 ada Abu Kohar yang merupakan wajah baru, dan Ribut Trianto dapil 3. Sementara dari PAN ada Wahyudi Purnomo itu dapil 2, kemudian ada Puryono dapil 3, dan Burhanuddin dapil 4. Kemudian ada Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yaitu Udin Irhamna itu dapil 4 yang merupakan wajah baru, dan ini juga yang menarik karena Udin Irhamna hanya modal 78 suara dia bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo lantaran Udin adalah pengganti dari Cipto Prayitno yang meninggal dunia sebelum dilantik. Dia merupakan kader P3 dan mendapatkan suara terbesar kedua setelah Cipto Prayitno yang merupakan dapil 4 dari partai dari P3. Seperti itu rekan Adila, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.